Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah jumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo juga Pak Bungker ya. Kebetulan di sini kami kedatangan tamu beliau dari Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah atas ridho Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, juga pecinta Cah Ponorogo juga dimanapun berada, juga teman subscriber Bambu Wengker, juga subscriber Cah Ponorogo, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu. Beliau adalah adik-adik ya dari Universitas Negeri Malang. Semoga beliau adik-adik ini apa yang menjadi bagian dari niat hajatnya dalam menempuh segala ilmu apapun, ilmu dohiran wabatinan, semua bisa menjadi ridha atau menjadi ridha Allah ya tentunya, dan semua diberi kemudahan atas segala urusannya. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku dimanapun berada, langsung saja di sini kami bersama sedulur-sedulur ya. Ini adalah beliau adalah beberapa rekan datang ke sini yaitu untuk mengunjungi Museum Bambu Unik Suroyo Alam Bambu Wengker. Semoga atas kunjungan beliau nanti bisa menjadikan suatu manfaat sekaligus bisa menjadikan edukasi buat sedulur-sedulur dalam mengenalkan ragam budaya Nusantara yaitu tentang bambu unik Nusantara. Semoga bambu unik Nusantara tetap jaya dan semoga apa yang menjadi bagian dari kajian atau hakikat filosofi dari makna arti sebuah bambu menjadikan hal yang positif buat sedulur-sedulurku senusantara. Oke sedulur, langsung saja akan saya sapa. Beliau adalah ini beliau sama mbak siapa ini mbak ya? Mbak Aprilia. Rumahnya mana mbak? Rumahnya Jetis Ponorogo ya. Sama ya ini mbak? Mbak Susi, dari mana mbak? Keniten Ponorogo. Terus Pista. Mbak Selawung. Masnya nih? Mas Farisa. Dari? Tampu Trisono Babatan. Berarti beliau adalah salah satu santri dari Al-Maghfirullah Romo Yai Muhammad Jamhari Ghazali Anwar. Ini? Vicky. Mas Vicky, dari mana mas? Kanten Babatan. Terus sama ini mas? Mas Ikwan, dari mana mas? Sekarang Riam Trisono. Wah, ini ya putu nih Mbah Romo Yai Jamhari. Itu? Nadia. Mbah Nadia, dari mana mbak? Dari Sampung. Ini mbak? Mbak Ayu, dari? Dari Gundik Selawung. Dari Soko. Ini sedulur, beliau sudah memperkenalkan dari berbagai macam kawasan ya. Ini khususnya di Ponorogo. Memang di Ponorogo ini pada tahun ini kebetulan kata beliau untuk KKN memang disatukan ya untuk satu wilayah supaya bisa menjadikan suatu kegiatan-kegiatan yang positif sehingga menjadikan daya tarik tersendiri untuk daerah dan wilayahnya. Oke, monggo kita bincang-bincang langsung mawon nggih. Mengke. Nggih, matur sembahanwun. Nggih, niki wau kula dereng tanglet datang panjenengan nggih. Kok bisa tahu Museum Suroyo Alam ini dari mana ini? Dari mana, Mas?
apakah dari penduduk sini, apa dari perangkat, atau mungkin dari teman yang lain mungkin? Ya mungkin sebelumnya itu kami sempat observasi ke desa ini. Oh gitu ya. Di berbagai wilayah. Jadi kami itu dari anggota KKM Kelompok 5 Desa Karangan menggali potensi yang ada di desa ini. Oh, nah, termasuknya gitu. Pada Museum Bambu ini. Hmm. Nah, agar kedepannya Museum Bambu ini dapat dikenal di masyarakat luas. Amin. Ya, dapat ya. Kita unggah, kita kenalkan melalui baik itu media YouTube ataupun sebagainya. Iya. Sebagai salah satu potensi desa. Desa ya, insya Allah. Insya Allah itu. Jadi, sebelumnya sudah mengetahui mas ya, di Karangan ini bahwa di desa Karangan ada museum bambu unik Seroya Alam ini ya memang ya. Oh iya. Mungkin dari media-media yang lain ya, tahunya ya. Oh iya. Terus ini langsung saja langsung ke museum apa duduk-duduk di sini dulu enaknya? Langsung. Iya, kalau langsung monggo. Eleh. Buka leh museumnya, sampun. Oh sampun, monggo. Terne, ayo penunjuk jalan. Nah, iki sang penunjuk jalan. Nah, anak lanang. lewat mriki mawon. Nggih, monggo lewat mriki mawon. Nah, monggo, mlebet monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Monggo. Waalaikumsalam. Yes, ini rada sempit niki, kebeken. Sampun sedoyo niki. Tasih. Oh, nggih, monggo. Salam. Sampun sedoyo nggih. Tasih. Sampun. Nah, monggo niki bebas panjenengan mirsani kondisi niki kados ngeten niki. Nggih. Jenengan mungkin untuk pertama kali niki nggih mirsani nggih. Nah, ternyata kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Bahwa selama ini bambu unik itu dipandang sebelah mata ya. Tapi ternyata setelah melihat langsung di Museum Seroya Alam ini pada akhirnya mengetahui yang sesungguhnya gitu mas ya mbak ya. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk ke depan lah. Monggo dilanjut, jangan lanjut bebas mi. Niki sing paling kathah dari daerah Ponorogo. Pun, atas. Boten apa-apa. Pun, trayo sake ombone nggon biasa. Pun. Nggih, pribadi niki nggih.
lenggah, mboten napa-napa, sarasean teng andhap. Kebakar niku asli kebakar dari alam. Dari alam kebakar tapi enggak sampai habis. Ini kan dari berbagai jenis bambu. Di sini kan memiliki berbagai makna filosofi tersendiri. Ya? Iya, iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan beberapa. Bisa, tapi harus milih, Mas. Okay. Harus milih bambu mana supaya nanti tahu. Tapi bukan saya yang milih ya, supaya semua itu nanti bisa terarah makna dari filosofi. Soalnya di sini itu kalau milih satu biasanya itu suatu simbol pesan dari sang pemilihnya. Nah di situ keunikannya di situ. Jadi mbaknya bisa milih, masnya juga bisa milih, meskipun nanti nggak saya kaji sepenuhnya, tapi setidaknya di situ sudah ada pesan tersendiri lah. Jelas gitu. Jumat juga mungkin orang bebas. Nah, ini sang maestro bambu bengker lur. Monggo menawi badhe nangletaken sekali sarasean. Ngoten mawon nggih. Saged. Ngoten menapa nyantai mawon, bebas. Saman kok sing digoleki kok sing cilik-cilik. Nyepet-nyepet ya. Digulai. Ini sang fotografer yang di, kalau mengambil setan itu luar biasa lur, dari sudut-sudut. Yesus. Lek aku ya gak iso lur, butuhku tak vlog ketok kabeh beres lur, semrawut. Thank you.
Ikwan. Naga Raja sampun teleh mriku madhepe ngetan. Oke. Totok mriku mau Mas. Terus mojok, mojok, mojok. Oke, kacenge ketawis to yo. Itu menggambarkan pada jiwa hamba bahwa setidaknya setiap hamba itu harus memiliki jati diri atau prinsip yang kuat, karena naga itu adalah jiwa, raja itu adalah naga itu adalah raga, naga itu adalah jiwa, raja itu adalah kehendak kita atau jati diri kita. Terus segala sesuatu tentang kehidupan di dalam lahir maupun batin itu setidaknya kita harus kuat, kokoh, benar-benar kukuh. Istilah Jawanya itu harus madep mantep marang ngersane Gusti Allah tan kena wola wali. Tidak mudah tergoyah dengan segala sesuatu keadaan, entah itu keadaan lahir maupun keadaan batin. Dan semua itu kita kembalikan pada jiwa kita. Kalau kita, jiwa kita itu mudah terkoyah, tentulah di situ tidak bisa dijadikan raja. Tapi kalau hati kita kokoh, benar-benar kukuh dalam menghadapi segala sesuatu tempaan dalam kehidupan, baik dohir maupun batin, di situ yang namanya bisa menguasai, yaitu yang namanya raja. Jadi raja di raja, raja pada diri kita, dan semua itu atas kehendak Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita. Makanya raja di raja, rajone awake dhewe Gusti Allah, ning awake dhewe iki ya duwe raja, rajane rasane awake dhewe. Niku namine ngoten. Jangan mudah tergoyah dengan segala sesuatu apapun tentang kehidupan di dunia ini, dan jangan mudah terpancing, entah itu secara ucapan, entah itu secara kelakuan, entah itu secara perbuatan apapun, itu kita harus punya prinsip jati diri yang kuat. Nah, itu ya, istilahnya itu misalkan kita punya teman kok ajak-ajak ngerasani misalkan ya, kita jangan mau, kita diam tapi hati kita menolak, maksudnya gitu. Berarti di situ punya raja. Tapi kalau kita ikut, berarti kita dikalahkan dengan raja. Nah, seperti itulah intinya. Ya. Ini ku sedikit filosofi yang terkandung pada sebuah bambu yang namanya bambu Naga Raja. Jadi Naga itu adalah jiwa. Rojo itu adalah kekuasaan yang menguasai pada jiwa kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngaten mawon ya, sedikit filosofi ya, mungkin mawon itu adalah sebagai prinsip dalam jati diri, sakit manfaatilah mungkin ya. Sakit sudah bisa dimengerti Mas ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Monggo barangkali masih ada lagi enggak apa-apa, bebas. Jadi sampai segitu kelihatannya bambu ya dong. Tapi saya ingatkan lagi bahwa bambu itu adalah namanya Jawanya itu deling. Deling itu ngandelke pangeling. Eling marang ngersane Gusti Allah siji. Nomor lorone eling marang wong tuwa lanang wadon. Yen sejatine awake dhewe urip ana alam donya iki krana anane wong tuwa lanang wadon.
nggih, seluruh. Nomor 3 eling marang sanak kadang. Yen sejatine sanak kadang iku ya padha munculé saka wong tuwa lanang wadon. Nggih. Dadi niku simbol dari bambu deling ngandelke paniling. Maksudé ngoten utawa eling-eling marang kang peparing, sing peparinge nggih sing memparing maringi awake dhewe iki tentang kehidupan di dunia ini. Sing ngoten. Niku dasare. Terus untuk memahami tentang arti filosofi sebuah bambu itu setidaknya harus punya dasar kuat, yaitu tentang dasar-dasar dari ngaji deling. Maksudé ngoten. Oh, monggo ganti. Niku wau sing milih sinten niku wau. Tapi sampun mewakili. Maksudnya semua itu harus seperti itu. Niki memang rombongan kok. Satu grup itu tujuannya sama. Makanya wingi kula wastani bambu carang sejajar. Sami tujuannya sami. Ngoten. Bahwa bambu carang sejajar itu rasane padha, karepe ya padha. Niku sanes carang sejajar itu bambu yang satu ruas tapi carangnya itu sejajar. Nah itu bukan carang sejajar tapi itu bambu daringan. Jenengan menawi milih satu yang milih berdiri, satu berdiri milih. Lek jenengan tertarik dengan filosofi berdiri satu tenangkan jiwa milih satu. Berdiri mbak, berdiri mbak, berdiri diambil, tapi nanti dikembalikan lagi. Ayo mas ikut dikembalikan mas yo pelan-pelan. Nah, yang sudah dikembalikan langsung aja penak. Sebabnya statu lisi jangan diangkat. Ah itu. Wah iki pasti duwe kekarepan iki. Les langsung ketok wis. Kalau itu namanya bambu dampit. Itu namanya bambu dampit. Bambu dampit itu menggambarkan arti atau filosofi pada kehidupan manusia. Itu ya, setidaknya di dalam kehidupan manusia kita sebagai seorang hamba atau anak itu setidaknya harus benar-benar menyatukan rasa kita pada orang tua. Itu dampit. Itu satu tentang. Jadi istilahnya gini, setiap bambu itu ada kaitan. Jadi naga raja itu tadi seperti yang saya awal, itu bambu dampit pun sudah ada kaitan, bahwa bambu dampit itu adalah simbol dari keluarga atau orang tua. Tapi di sisi lain, di dalam kehidupan manusia pasti memiliki suatu keinginan, yaitu tentang urusan rumah tangga. Nah, itu yang kedua ya. Pasti ingin memiliki suatu hubungan untuk menjadikan suatu rumah tangga. Itu bambu dampit. Itu meskipun rotok belok didik ya, ora apa-apa lah, sing penting sabar. Jadi kalau secara filosofi memang sebagai sarana, bahwa bambu dampit itu sebagai sarana keharmonisan di dalam rumah tangga. Iku. Tapi secara filosofi yaitu istilahnya itu gandengan. Lek kepingin mulya uripmu, siji gandengan Gusti Allah, rangkulan Gusti Allah, nomor loro rangkulan wong tua mula nang wadon. Nek lek kepingin opo sing dadi kekarapane sampean keturutan,
niku. niku titik ae filosofine, tapi masih banyak lagi ya. Pun niku mawon, wis monggo malih. Sinten dikembalikan, Mbak? Kira-kira anu, Mbak? Wis enggak apa-apa. Gimana kira-kira ada sedikit kecocokan apa mboten? Loh, maksudnya secara filosofi nih, secara penjelasan nih, maksudnya ada sentuhan nih no, sampai nih mboten. Loh, oh. Tapi kekarepane ya aja disimpen no. Kabeh duwe kekarepan no. Monggo Mas. Mbak. Mbak Ayu ora ngetok iki to. Ayo. Niku bambu unik lho niku, niku sami raja lho niku pian, naga lho niku. Bambu unik niku naga putar niku. Naga anu. Iya, seperti naga putar. Sama. Saman lewat rasa, jangan terpancing dengan banyaknya barang. Lewat rasa dirasakan, misalkan di sebelah barat ya, khusus sebelah barat. Saman nampun oleh ngeta. Ngeten, satu tek. Ngeten, buat napa-napa. Satu tek iki dadi maksudnya. Pundi-pundi. Niku. Pun wonten mawon. Yes. Jadi yang diambil adalah naga tombong Sangga Buwana. Itu lho. Yang sombong belale bambu belale gajah itu namanya. Gini Mbak Ayu ya, bambu belale gajah itu pada hakikatnya menggambarkan pada kehidupan manusia bahwa setidaknya setiap manusia itu pasti memiliki cita-cita yang tinggi supaya tergapai apa yang diharapkan ya, meskipun mati baratnya carilah ilmu, raihlah ilmu setinggi langit. Nah, itu oleh karena itu jangan mudah putus asa, meskipun di situ perjuangan berat tapi harus tetap semangat dalam berjuang untuk menempuh cita-cita tersebut ya. Itu meskipun itu di atasnya meliuk-meliuk dan di situ beban berat sekalipun, tapi kalau tetap diiringi dengan hakul yakin bahwa Allah Maha segala-galanya, disitulah nanti akan menjadi kekuatan power pada jiwa, sehingga apa yang menjadi bagian dari niat hajat tersebut akan mendapatkan hidayah atau pertolongan dari Allah SWT. Itu bambu belale gajah yang naik ke atas. Kalau di dalam perjalanan luar biasa sampean. Itu maksudnya perjalanan luar biasa itu apa? Di dalam lika-liku kehidupan, entah itu dari orang tua, misalkan wong tuane sampean, misalkan ya dalam menempuh suatu apa itu cita-cita orang tua ingin menyekolahkan anak sampai tinggi. Ibaratnya meskipun orang tua itu seberat apapun demi untuk membiayai anak, tapi dia tetap berjuang kokoh. Nah, maksudnya gitu. Jadi gak takut, ibarat kehabisan harta orang tua itu tidak takut demi untuk menjunjung anaknya supaya menjadi anak yang benar-benar tercapai apa yang diharapkan oleh anak tersebut. Anak tersebut maksudnya gitu. Itu bambu sing saman pilih. Jadi itu setiap orang tua dengan anak itu pasti memiliki prinsip
tersendiri-tersendiri, tapi kalau sudah menyatu ya seperti itu kadang. Nah, ngoten lho. Sebenarnya semua itu mendukung. Kan ngoten, mendukung. Ya, niku sedikit filosofi dari bambu belale gajah. Ya, cocok ra? Ya. Jadi semua ini adalah suatu penyemangat. Filosofi bambu itu adalah semua kita ambil dari sisi positifnya, tapi bukan sisi negatifnya. Yang jelas teng mriku. Mungkin lek dereng ngertos, pikir ya walah bambu iki apa kedarane negatif-negatif ae. Bukan. Kalau medar bambu itu masih negatif, berarti belum bisa memedar bambu. Karena apa? Ngaji dileng itu ngandelke pangiling, berarti lek ngandelke pangiling itu tujuannya selalu untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyinggung orang lain. Nah, maksudnya gitu. Nah, jadi hal yang positif. Monggo, malih, Mas. Sing pundi? Nomor atas. Oh, dari atas kedua. Niku bambu, bambu termasuk bambu kurung. Ya, itu bambu kurung. Itu kalau bambu kurung sing niku to wonten koyok blalele barang niku to. Nah, itu. Itu bambu kurung tulah itu ya. Jadi di situ menggambarkan bahwa bambu kurung bercula itu menggambarkan pada kehidupan manusia bahwa di dalam tataran untuk mencapai segala sesuatu di dalam keilmuan itu harus diiringi dengan kesabaran. Satu, harus ketat kesabaran ya. Meskipun di situ ditempa dengan suatu persoalan apapun, tapi di situ harus tetap tenang jiwanya. Karena di situ memang sedikit menahan hawa nafsu di situ, mengurung itu artinya itu berusaha untuk menahan segala sesuatu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan itu. Tapi meskipun di situ itu terus berusaha untuk mengurung, tapi terkadang juga keluar, karena terkadang keluar lahirnya saya masih ingin punya harapan, cita-cita. Padahal saya itu, hati saya itu ya kepingin mengendalikan segala sesuatu. Misalkan salah satu contoh sing gampang gini ya Mas, aku isa jane ya kepingin sholatku ya mempeng, tapi terkadang aku isa kelingan, aku tugasku kaya isa enek sing tak karep nih. Jadi istilahnya gitu, jadi tarik tinarian itu antara urusan dalam dengan urusan luar ini karena saling membutuhkan gitu loh, tapi belum bisa menyinkronkan. Makanya di situ terkadang mecah, terkadang menyatu, sedangkan dalam mengurung pun belum sepenuhnya mampu, maksudnya gitu. Masih bocor lah istilahnya gitu. Tapi ya enggak apa-apa, terus berjuang, karena di situ akan timbul kesuksesan di dalam suatu harapan. Makanya di situ karena harapan besar, harapannya sampean besar ya, gitu loh itu. Tapi di situ kalau penuh dengan kekuatan, kekokohan, di situ akan muncul keberhasilan. Entah itu dari depan atau dari samping, nggak tahu jalannya, pasti Allah akan memberikan jalan. Nah, itu filosofi dari bambu kurung berculah. Itu. Gimana Mas? Agak oh, sudah masuk? Itu. Monggo, sinten malih, mbok sedaya niki kula kan milih niki. Kajenge rata. Dadi keluar dari sini itu harus membawa pesan. Yang perlu PR sampean. Gitu loh, penyemangat. PR tapi PR penyemangat. Bukan PR. Aduh. Walah, lek niku ngapunten nggih, niku tidak bisa diwedar. Terlalu jauh itu bambu raga sukma. Jangan yang lainnya
niku saman karepe di bukan karepe saman dhewe ku mau kok. Niku mau saman hanya sekedar melihat tuh bambu kok nyanding kayak ya dasare kok apik. Nopo? Oh, bambu rajut. Bambu rajut. Rajut tak? Rajut. Oh, rajut. Rajut cukmo. Mboten, mboten niku. Niku sami kali niku niku. Niku sami. Bon, mboten usah diterus nih sampean. Saman mboten usah terus yang lain nih mawon. Oke. Okay. Terlalu dalam nih mbak. Ada bambu itu ada yang tidak bisa diwedar karena itu mengungkap tentang kejadian manusia, ya gitu. Contohnya ibarat ilmu ada itu ada salah satu ilmu yang tidak bisa diwedar karena itu menyangkut dengan diri pribadi. Maksudnya diri pribadi kedadeane menungso, maksudnya gitu loh. Kedadeane menungso. Dah, sampean dua milih wis masuk kuwi tadi sampean wis oleh kan wis. Jadi harus penuh dengan kesabaran, pasrah bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah. Ya. Niku lek kepengin berhasil di situ letak semua kehidupan manusia. Wis niku langsung lo pedar yang termawon, ya bahwa tidak ada segala sesuatu upaya apapun kekuatan apapun pada manusia, semua itu hanya pertolongan dari Allah SWT. Itu. Tapi lek enggak minat ya aja dipaksa, nggih. Lek enggak minat jangan dipaksa. Setidaknya nek wau kula sampun kuwatah nyukani pedaran masalahe. Sampun. Sampun nggih. Ya wis, sampun. Wis. Mungkin ada yang bertanya lagi tentang nama. Nama pakem. Soalnya itu tadi pedaran filosofi dari bambu penjelasane. Sekarang jenengan bertanya tentang nama pakem, supaya nanti untuk suatu edukasi nanti akan tahu nama pakem tersebut, terus bambu yang dipotret mana itu nanti namanya saya kasih gitu aja. Bu bacane bu fotografer, bu mbak non fotografer. Mungkin satu-satu sakit mawon mboten napa-napa, yang memilih sing milih sarang-sarang milih mungkin mboten napa-napa. Buat oh aja. Buat. Mungkin untuk membutuhkan data beberapa nama bambu yang difoto sekalian nama. Sampan video mawon. Video satu bambune teng mriku nggih sret sampean tanglutne. Dadi mengke sampean mboten lali. Terima kasih Mas Mbak ya sudah berkunjung dan sudah memberikan suatu inspirasi sekalian buat saya pribadi sebagai sesepuh bambu unik Suryo Alam Nusantara di wilayah Ponorogo.
sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Semoga dengan kunjungan ini bisa menjadikan suatu manfaat, berkah, sekaligus menambah tali paseduluran antara kulolan panjenengan saged dadosaken sababiah ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tapi saya bincang-bincang dulu sama Mas. Saya mau gimana ini Mas rasanya Mas setelah masuk ke Museum Suroyo Alam ini Mas? Rasanya gimana Mas? Monggo. Rasane kok kadosa lagi merinding ngoten. Merindingnya dari tadi apa baru? Baru. Lenggah teng mriku. Oke. Kalau untuk pesan-kesan lah, pesan-kesannya. Pesan-kesan buat sedulur-sedulur, buat sedulur-sedulur gimana pesan-kesannya? Iya. Untuk filosofinya itu alhamdulillah itu sesuai apa yang saya terapkan pada kehidupan saya sehari-hari. Itu ya, alhamdulillah ya. Ya. Itu secara pribadi istilahnya. Mungkin ada yang perlu disampaikan buat menyapa sedulur-sedulur, mungkin teman-teman sekuliah lah intinya sebagai oleh-oleh bahwa ternyata Mas semua rekan bisa berkunjung ke museum ini, mungkin bisa disampaikan buat pesan teman-teman di sekampus lah mungkin. Monggo. Mungkin untuk pesan-pesan untuk teman-teman sekarang mungkin yang belum kesini harus mencoba kesini agar tahu tentang uniknya bambu-bambu yang ada di Nusantara. Mungkin ada yang lain dari mbaknya. Biasanya kan seorang perempuan itu kan identik atau cenderung dengan hal-hal yang nggak benar ya, nggak yang hal-hal yang apa itu koib lah, istilahnya kan gitu kan, yang takut lah. Padahal setelah masuk ke sini kan ternyata kan bukan ya. Maksudnya ternyata setelah masuk di sini kan banyak filosofi tinggi yang terkandung pada bambu kuning. Mungkin Mbak Putri sedikit. Gimana Mbak? Anu Mbak? Untuk menyapa sedulur-sedulur Mbak Putri, sesama teman-teman sekolah ya, kuliah ya. Pesan-kesannya lah setelah masuk museum sini ternyata mendapatkan filosofi-filosofi tersebut gimana ya pendapatnya? Yang pertama untuk saya sendiri ya setelah masuk ke museum ini, yang pertama kan baru pertama ya. Jadi jarang saya temukan. Biasanya kan cuma kurus kayak ternyata itu banyak di sini bentuknya bermacam-macam. Terus bambunya sendiri itu masing-masing punya filosofi yang filosofinya itu jika diambil sisi positifnya bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Untuk pesannya ke teman-teman coba mampir ke sini karena mungkin di tempat lain masih jarang ditemui ada museum bambu unik. Di daerah kita sendiri Ponorogo ada museum bambu unik yang menyimpan banyak sekali bambu-bambu dengan filosofi-filosofi yang berguna untuk kita. Terus langsung di tempatnya Mbah Warno ya? Tolong disapa sekalian Mbah Warnonya, disampaikan sama teman-teman. Dan kalau ingin kesini bisa langsung kunjungi. Banyaknya bambu-bambu unik bisa langsung main ke Desa Karangan Badekan Ponorogo di Pesanggrahan Pusaka Alam Bambu Unik Bertuah Suryo Alam, pemiliknya ya Mbah Warno. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan buat rekan-rekan mbak-mbaknya yang lain Mas ya? Ada Mas? Yang belum banyak mengetahui tentang filosofi bambu unik yang dimana
banyak dikatakan itu terlalu banyak dengan mistis dan misteri. Dan ternyata itu bambu-bambu unik ini ada filosofi yang dimana terdapat banyak kaidah kebaikan untuk kehidupan manusia seperti itu. Terima kasih Mas ya, Kak ya. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya perbincangan kali ini bersama rekan-rekan dari mahasiswa Negeri Malang. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan mas-mas juga mbak-mbak yang dari Universitas Negeri Malang ini ya. Sekali lagi jangan bosan kalau datang ke sini, kalau ke Ponorogo ya tetap main ke sini lagi, intinya gitu. Dan semoga beliau termasuk mas mbak yang masih mengejar dalam keilmuan ini bisa menjadikan suatu motivasi, dan semoga apa yang diharapkan dalam menempuh ilmu selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan atas segala urusannya. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wakhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu, sakun sakun nem tumati.